Salam sejahtera bagi kita semua, salam bahagia. Saya Romo Airi Boroswondo, Piket Yogyakarta Barat, bersama segenap umat Katolik, sungguh turut bersama dengan masyarakat prihatin atas perkembangan situasi dengan peredaran minuman keras yang tidak terkendali. Maka terkait dengan hal ini, kami juga bersyukur menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas reaksi yang cepat dan terukur serta tegas dari pemerintah Provinsi DIY, juga Bapak Kapolda dan jajaran yang kemudian merespon dengan cepat apa yang menjadi keprihatinan masyarakat itu dan mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Sungguh ini sangat perlu sehingga Yogyakarta, tempat kita hidup bersama dengan damai dan rukun, ini sungguh-sungguh terjaga. Kaum muda kita juga memiliki kesempatan besar untuk bertumbuh dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu seperti minuman keras ini. Maka sekali lagi terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, dan juga seluruh jajaran. Mari kita jaga Kota Jogja, Provinsi DIY ini dengan kerjasama, dengan kerukunan, dan dengan kerja keras. Mari kita kembangkan kaum muda kita supaya mereka menjadi generasi emas dan 2045 mereka sungguh-sungguh menjadi pengurus-pengurus negara ini dengan baik. Kami siap, luar biasa, terima kasih. Mari kita dukung bersama.